Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ma'azzamahu muta'. Alhamdulillahi ma'azzamahu mu'azzimun. Wassara ilaihi raghibun muta'allimun. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan nabra'u biha min syarrakil isyrak. فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته وأبداها انتصبت بدعوته الأزهار الحجاج واندفعت ببينته الشبهات واللجج فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Pada siang hari ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah tabaraka wa taala, maka sudah semestinya kita mensyukuri nikmat tersebut, yaitu nikmat waktu luang dan juga nikmat iman, semangat untuk menuntut ilmu. Dan salawat teriring salam terlimpah curah selalu pada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih berada pada daris pertama di kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi nitqina biha, jilid yang kedua, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa materi, diantaranya adalah materi saudarinya inna, yakni la'alla, di mana la'alla kemarin itu adalah harfu harfu taraji, ya, la'alla merupakan harfu taraji, namanya harfu taraji. Apa itu harfu taraji? Harfu taraji adalah huruf yang berfungsi untuk menyatakan harapan. Ketika kita mengharapkan sesuatu, maka kita bisa gunakan huruf la'alla itu. Dan karena la'alla ini di antara saudarinya inna, maka dia memiliki fungsi yang sama layaknya inna, yakni tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yaitu menasobkan isim dan merofa'kan khabar. Itu la'alla, ya. Baik, nanti bisa diputar kembali record atau rekaman pada pertemuan yang lalu untuk memurojaah materi-materi yang telah kita pelajari. Baik, kita masuk ke penghujung pelajaran pertama dari kitab ini, yakni tamrin yang ke-11 ada di sini. Bahwasanya nantinya kita akan belajar tentang ya isim mu'tal. Ya, isim mu'tal. Isim mu'tal yaitu isim yang diakhiri oleh huruf berpenyakit. Nanti kita akan kenali huruf penyakit ini, huruf apa saja sih di dalam bahasa Arab. Kenapa setiap huruf penyakit ini berada di akhir kata, maka kata tersebut dikatakan isim mu'tal. Baik, kita baca dulu perintah yang ada di sini. Silahkan teman-teman, umahat sekalian untuk kembali meluruskan niat kita, ya. Baik teman-teman yang belajar maupun kami yang di sini berbagi ilmu. Nah, karena sejatinya kita istifadah di dalam buku ini, ya. Nah, kita sama-sama mengambil faidah dari buku ini. Baik, silahkan dipersiapkan kitab atau bukunya dan juga alat tulisnya. Dimohon untuk menulis harokatnya, ya, sebagaimana yang akan kami bacakan. Iqra, iqra, ya, di sini sukun, ya, iqra artinya bacalah, dia kata kerja perintah fi'il amr, berarti al-misala ini, ya, dua contoh. Thumma, summa itu artinya kemudian. Kemudian. Nah, di sini itu ada akmil. Akmil.
Ya, akmil. Sukun. Sukun. 6. Dia ini sama seperti ikro bentuknya. Fi'il amr, kata kerja perintah. Apa artinya? Sempurnakanlah. Sempurnakanlah. Al-jumala. Al-jumala ini jamak dari jumlah sebagaimana yang telah kita ketahui karena kata ini selalu muncul di setiap perintah latihan-latihan ya. Nah, al-jumala. Taib, di sini ada pertemuan dua sukun ya. Sukun pada huruf lam kata akmil dan sukun pada al ya kata al-jumal. Maka sukun yang pertama boleh dikasrah teman-teman semua ya. Nah, boleh dikasrah. Nah, di sini kita kasrah dia akmili. Nah, jadi bisa kita baca summa akmilil jumala ya. Summa akmilil jumala al-atiyata. Al-atiyah itu artinya berikut. Nah, bi wada'i ya. Bi itu artinya dengan, sedangkan wada'i itu masdar dari kata wada'a yada'u. Ya, masdar itu kan simpel atau mudahnya kata kerja yang dibendakan. Ya. Kata kerja yang dibendakan. Secara harfiah mungkin terjemahnya adalah peletakan. Namun terkadang dia bisa juga diterjemahkan sebagaimana apa? Kata kerjanya diterjemahkan. Wada'a yada'u itu artinya meletakkan. Maka wada'un atau di sini wada'i kasroh karena diawali huruf jar ba, dia bisa diartikan juga meletakkan sama seperti fiilnya. Berarti diwada'i itu artinya dengan meletakkan. Dengan meletakkan kata golin au goliyatun. Taib ya. Nah, kita akan bahas nanti kedua isim ini ya. Fil amakini ya, fil amakin, amakin itu artinya tempat-tempat ya. Dia ini bentuk jamak dari apa? Dari makanun ya. Makan ini mufrad atau tunggal ya, artinya apa? Satu tempat. Kalau tempat-tempat maka jamak jadinya amakin. Al-khaliyati. Khaliyah itu kosong. Maka di sini kita terjemahkan yang kosong karena khaliyah posisinya menjadi na'at atau kata sifat. Oke. Ada yang ingin ditanyakan barangkali terlewat. Ada yang terlewat? Tidak ada. Baik. Jikalau tidak ada, bisa mungkin salah seorang dari teman-teman yang hadir membaca dua contoh ini ya, sekaligus membaca perintahnya sebagaimana tadi yang telah kami baca. Tafadhali, siapa yang mau di sini? Boleh pakai apa fitur raise hand. Irfai, ya baik. Nah, tafadhol, silakan. Yang sudah membuka mic-nya, silakan. Yang anunya Stas, penjelasannya yang di atas itu dibaca. Dibaca ini saja, apa namanya? Ikra, misalnya yang dibaca, ikra yang Enggak. misalnya. Dijelaskan. Nah, dibaca saja, kemudian diterjemahkan. Tidak perlu dijelaskan seperti kami tadi menjelaskan, tidak perlu. Cukup antum membaca Iqra al-Mithalaini sampai al-Khaliyah, kemudian antum terjemahkan. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra 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 al-mithalain. Bacalah contoh, dua contoh, summa akmil, kemudian sempurnakan, summa akmilil jumali,
Jumat, Jumat, ha. Jumat. Summa akmala, summa Ustaz. akmala. Afwan, salah tadi. Akmilil jumala. Oh, summa akmilil jumala, kemudian sempurnakan kalim summa summa akmilil jumala atiati yud Hati-hati. Hati-hati. atiata yud bi apa itu Biwada'i. bi wada'i kemudian sempurnakan kalimat 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 di bawah ini Di bawah dengan ini. meletakkan golin Enam. au goliatun golin atau goliatun bil amkani haliati Bil di amla. pil pil am makini Enam. di tempat-tempat yang kosong Ya, al-khaliyati. yang kosong. Sahih. طيب شكرا بارك الله فيك. Silakan dua contoh berikut dibaca oleh peserta nomor tiga. Satu berapa? Yang alif. Yang Hamzah. هذا القلم غال. هذا كمو بدون تنوين، tanpa تنوين قلمنا. لماذا؟ لأنه معرفة، karena dia معرفة. هذا القلم غال. نعم. له قطاسان غالي غالي. طيب. Berikutnya yang Mbak. هذه الساعة قلية قلية Waliyatun di tanwin. Barakallah. Teman-teman, fokus. Saya akan jelaskan di sini kenapa dia bisa golin di sini bentuknya. Kenapa bukan golun atau goliun? Nah, ya. Kenapa bukan goliun? Ya, bukan dipakai yang ini. Baik. Jadi seperti ini ada prosesnya. Ya, jadi kata golin, ya kata golin, dia termasuk ya, termasuk isim mankus namanya, ya dia termasuk isim mankus. Nah, jadi pembagian isim itu ada banyak. Pembagian isim itu ada banyak. Misalnya, isim dilihat dari sisi gender atau jenisnya, maka akan terbagi menjadi dua, bukan? Itu muzakkar dan muannas. Begitu. Kemudian pembagian isim jika dilihat dari tentu atau tidak tentunya, ya, khusus dan umumnya, maka dia terbagi menjadi dua nih. Ada ma'rifat, ada nakirah. Ya, simpelnya ketika kita bisa membedakan keduanya itu, ma'rifat apa? Mudahnya itu kan isim yang dilekati oleh al atau alif lam di awalnya. Dan tentu dia tidak bertanwin. Maka ini yang ma'rifat, salah satunya. Kemudian kalau nakirah, ya, itu adalah isim yang tidak dilekati oleh alif lam dan tentunya dia bertanwin. Nakirah itu maknanya umum, kalau ma'rifat sudah khusus, sudah tentu. Tadi itulah pembagian isim dilihat dari apa? Dilihat dari gender atau jenis. Nah, kemudian ya, kalau pembagian isim dilihat dari sisi ya bentuk atau huruf terakhirnya. Saya ulangi lagi. Pembagian isim dilihat dari
sisi bentuk atau huruf terakhirnya, nam, maka dia terbagi menjadi dua. Ya, saya tulis di sini. Ya. Isim dilihat dari bentuk ya, huruf terakhirnya. Nah, ya. Maka dia terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang disebut ya isim sahih ya. Isim sahih. Kemudian ada yang disebut dengan isim mu'tal. Nah, ya. Apa itu isim sahih? Dan apa itu isim mu'tal? Nah, ya. Sebentar. Saya akan berikan catatan saya yang pernah saya masukkan ke channel Fawaid Arabiyah. Nah, teman-teman bisa baca di situ. Ya. Baik, tafadhol, coba. Dilihat grup. Nah, silahkan lihat grup WhatsApp. Ya. Isim sahih. Coba dibaca oleh peserta 01. Nah. Nah, Ustaz. Isim sahih. Itu yang dibaca? Iya, betul. Yang di grup itu yang saya share. Isim sahih adalah isim yang tidak mengandung salah satu dari huruf ilat. Sebagian besar isim dalam bahasa Arab ialah isim sahih. Huruf ilat, alif, waw, dan ya. Dalam ilmu tajwid, huruf ilat disebut huruf mad dan terletak pada rongga al-jauf. Berikut contoh isim sahih. Kolamun, pena. Mirsamun, pensil. Baitun, rumah. Nah, barakallah fiik. Baik. Ya. Nah, sudah didapati bahwasanya isim sahih itu adalah isim yang tidak mengandung salah satu dari tiga huruf ilat. Huruf ilat itu adalah alif, waw, dan ya. Nah, jadi istilah ilat itu selalu ada, teman-teman ya, selalu selalu ada di setiap cabang disiplin ilmu keislaman. Sebagian besarnya ya. Walaupun ada beberapa cabang disiplin ilmu Islam ya tidak ada istilah-istilah seperti itu. Nah, tapi sebagian besarnya ada. Nah, di dalam ilmu bahasa Arab, nah, ada istilah ilat yang nanti merujuk kepada tiga huruf tersebut. Ya. Yaitu huruf alif, waw, dan ya. Kalau dalam disiplin ilmu tajwid, nah, ketiga huruf ini masuk ke dalam tataran huruf mad. Ya, huruf mad. Nah, yang tempat dari keluarnya itu ada di al-jauf. Nah. Nah, contohnya tadi dikatakan seperti apa? Kolamun. Nah, kolamun ini isimnya sahih atau bukan? Ya, kalau misalkan dilihat dari bentuk huruf terakhirnya, maka kolamun ini isim sahih. Karena apa? Karena di dalamnya tidak ada salah satu dari tiga huruf ilat. Begitu juga baitun, ya, kursiyun, nah, oh ya, maktabun, begitu. Maktabatun, taib, barakallahu fiik. Sahih. Selesai sudah ya. Nah, pembahasan panjang itu ada di mu'tal. Baik. Kita lihat. Silahkan dibaca isim mu'tal. Peserta 04. Isim mu'tal adalah isim yang di dalamnya terdapat salah satu dari huruf ilat. Isim ini sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu mu'tal maksur
dan mu'tal mangkus. Nah, stop. Baik, barakallah. Nah, kita hapus di sini ya, pembahasan kita beralih kepada mu'tal saja. Nah, kita taruh di sini mu'tal. Nah, tadi kita sudah dapati pengertian mu'tal apa? Isim yang di dalamnya terdapat salah satu dari huruf Illa. ilam. Nah, ya. Entah alif, entah waw, atau ya. Dan dia terbagi menjadi dua, ya. Tadi di sana terbagi menjadi dua. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada maksur, ya. Ada maksurun, nah. Dan ada manqusun. Nah, ada manqusun. Baik. Coba dibaca yang maksur apa, yang manqus apa. Fadhal. Mu'tal maksur dulu dibaca. Siapa? Assalamualaikum. Lihat dulu. Serta 03. Mu'tal maksur. Isim mu'tal maksur adalah setiap isim yang diakhiri oleh alif lazimah, alifah tetap, atau alif maksurah. Contoh, ilmuna, harapan, ilmu. Nah, panjangnya dinak ya, munya nggak panjang. Almuna. Almuna, harapan, alhuda, petunjuk, alfata, pemuda, alasa, tongkat. Baik, barakallah fiik. Nah, Afan, contoh ya. ada teman yang masuk cuman Zoom-nya tidak bisa join lewat Zoom dan grup link-nya. Oh gitu. Nah. Bentar, 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 bentar. Masuk pakai ID berarti ya. Nah, saya akan tulis ID-nya. Silahkan. Baik, kita lanjut di sini. Maksur itu adalah isim yang diakhiri oleh alif. Nah, jadi huruf ilat yang mengakhiri isim maksur adalah alif saja, oke? Okay? Nah, di antara contohnya dan alifnya ini bisa bengkok, bisa tegak. Contoh yang bengkok itu kan, nah, seperti apa? Almuna. Nah, almuna. Ini contohnya ya. Nah, almuna. Nah, harapan. Emang dari sananya udah seperti ini bentuknya. Ya, kalau yang tegak itu adalah al-aso, tongkat. Ya, al-aso seperti itu. Nah, ini si maksur. Baik. Nah, ketika nakiroh al-muna ini, ya muna saja. Ini ketika nakiroh ya muna saja. Nah, ini. Ya, al-aso pun juga ketika nakiroh ya aso. Alifnya tetap. Ya. Al-muna di sini kan ma'rifat. Kalau muna tanpa al, dia nakiroh. Al-aso ma'rifat. Aso tanpa al, nakiroh. Nah, kenapa tidak ditanwin? Kenapa tidak ditanwin ketika nakiroh? Munan gitu, ason gitu. Tidak. Kenapa alasannya? Karena dia isim maksur. Ya. Lah, kok begitu alasannya? Ya. Setiap isim maksur ketika nakiroh, maka dia diberikan uzur tidak ditanwin. Oke? Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana i'rabnya nih. I'rabnya si isim maksur ketika nanti sudah masuk ke pembahasan ilmu nahwu dasar insya Allah ya. Baik, kita langsung masuk ke manqus ya, isim manqus.
Coba dibaca oleh peserta 01. Isim mu'tal manqus. Isim mu'tal manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Contoh, al-qadi hakim, ad-da'i pendakwah, al-musalli orang yang salat. Isim manqus tidak menerima harakat dhammah dan kasrah, akan tetapi menerima harakat fathah. Isim manqus ketika berbentuk nakirah dan dia dalam keadaan rafa, maka ya lazimahnya dihilangkan, akan tetapi tidak didomotain, melainkan kasrotain. Contoh, musallin orang yang salat, musalli, musallin orang yang salat. Begitu pula jika isim manqus nakirah dalam keadaan jar, khob, ya lazimahnya dihilangkan dan diberi kasrotain. Contoh, biqadin, dengan hakim. Nah, itu di antara contohnya ya. Nah, kita pakai contohnya sebagaimana yang ada di durusul lughah tadi, yaitu al-ghali. Nah, al-ghali. Nah, inilah yang disebut dengan isim manqus, yaitu isim yang diakhiri oleh ya lazimah nih. Ya, yang di sini namanya ya lazimah ya. Jadi ya itu ada banyak tuh. Ya, ada ya lazimah, ada ya mutakalim, nah, dan ada ya yang lainnya. Gitu. Al-ghali. Ya lazimah ini terlihat ya pada isim manqus yang ma'rifat, yaitu ketika dilekati oleh al atau alif lam di awal. Nah, ya. Al-ghali. Dan dia tidak menerima apa? Harokat dhammah maupun harokat kas roh ketika ma'rifat nih ya ketika ma'rifat nah ya nggak bisa dikatakan al-ghaliyu al-ghaliyi tidak bisa gitu. Kenapa alasannya? Karena berat ya karena berat gitu. Ini nanti berkaitan juga dengan ilmu pengucapan ya, ilmu aswat, ilmu bunyi, ilmu fonetik. Ya, ketika antum mendomahkan, ya ketika antum mendomahkan, ya membuat huruf domah, itu mulut kan monyong ya, gitu. Monyong kan kalau belajar tajwid seperti itu. Nah, begitu juga ketika kasrah itu memang tidak monyong, tapi mulut kita ditarik. Berbeda dengan menarik untuk mengeluarkan huruf A. Beda. Kalau huruf A kan kaidahnya tersenyum tuh. Ya, kemudian dibuka. Nah, kalau ini enggak ditarik karena i kan. Ya, i gitu. Nah, huruf ya. Nanti ini berkaitan juga dengan apa? Makhraj ya. Dengan makhraj juga. Tempat keluarnya huruf huruf ya. Gitu. Ada yang tahu di mana tempat keluarnya huruf ya? Tempat keluarnya huruf ya. Tenggorokan. Enggak ada. Hurufnya bukan Gimana? di tenggorokan. Jim Shin ya. Pertengahan lidah. Ya, intinya huruf ya itu ada di mana? Di al-lisan. Mau diulisan. Al-lisan. Nah. Itu jika panjang dia keluar dari rongga mulut dan kerongkongan, jika tidak panjang keluar dari tengah lidah ya. Nah, jadi makhrajnya itu ada di mana? Tengah tengah lidah, sahih ya. Ya. Nah. Nah, itu ketika nanti digabungkan dengan harokat dhamma bukan kasrah, dia akan berat di situ. Ya, fiqol, maka alasannya apa? Fiqol. Jadi uzurnya apa? Uzur. Jadi setiap harokat yang tidak ditampakkan itu pasti diberikan uzur. Maka kita harus tahu uzurnya isim manqus dengan tidak ditampakkan ya harokat domah maupun kasroh ya kan ketika ma'rifat maupun ketika nakiroh alasannya apa fikol alasannya apa tadi teman-teman fi fikol dikatakan tadi bahwasanya kalau harokatnya fathah itu ditampakkan sahih ya ketika nasab berarti kan karena kan fathah salah satu tanda dari
keadaan nasab. Nah, contohnya ya, ro'aitu as, ya ro'aitu al-baita al-ghaliya. Nah, itu kan bisa ya, al-ghaliya, ghali itu kan mahal artinya. Saya melihat rumah yang mahal. Ra'aitul baital ghaliya. Nah, itu boleh. Gitu. Boleh. Contoh juga misalkan qadi, al-qadi. Al-qadi itu artinya hakim. Ya, ra'aitul qadiya fil mahkamah. Aku melihat ya, qadi tersebut. Saya melihat hakim tersebut di mana? Di pengadilan. Mahkamah itu artinya pengadilan. Nah, ra'aitul qadiya ya, fil mahkamah. Ra'aitul musalliya ya, fil masjid. Nah, alasannya kenapa ditampakkan harokat fathah? Ya, kenapa ditampakkan harokat fathah? Nah, karena ringan lawan dari berat. Khifah lil, khifah li-nya ta'lil maknanya karena artinya. Karena apa? Ringan. Dan ini berlaku juga untuk nakirah. Berlaku juga untuk nakirah. Nah, ini. Saya kasih yang nakirah ya. Golian. Golian. Nah, ini nakirah nih. Ro'ai, kodian bisa. Nih, kodian. Nah. Ini bisa nih. Ro'ai itu kodian. Saya melihat hakim. Ya, nggak tahu hakimnya yang mana. Intinya masih umum maknanya kan. Fil mahkamah. Begitu. Karena memang ada banyak hakim di sana. Tapi dia ingin menyebutkan satu orang, cuman nggak tahu orangnya mana. Atau nggak kenal lah intinya. Maka umum konteksnya di sini datang dalam bentuk nakirah. Ra'aitu qadian. Oke. Nah, kenapa ketika ya datang ya dalam keadaan rofa maupun jer dan bentuknya itu nakirah, malah tidak ada ya-nya, domahnya hilang, tapi malah dia di kasrah. Gitu. Ah, baik. Ya. Contohnya itu tadi bisa kita lihat hadzal qalamu ghalin. Naam. Kan kita tahu ghalin di sini dia menjadi apa nih? Khobar kan? Dia menjadi khobar, teman-teman. Dia menjadi khobar. Gitu. Kita tahu khobar itu keadaannya rofa. Ya. Nah, karena dia tunggal, maka tandanya seharusnya apa? Dommah. Ya. Tapi kenapa jadinya seperti ini? Nah, baik. Kan seharusnya goliun begitu. Nah, jadi gini teman-teman prosesnya. Kenapa bisa jadi golin? Ya, sebagaimana kaidah yang sudah tadi saya bagikan. Ghaliyun, harusnya kan ghaliyun. Seperti ini boleh nggak? Tidak, tidak boleh. Apa alasan tidak bolehnya? Karena berat kan? Karena berat. Baik. Nah, lalu kenapa bisa menjadi kasrah ta'in di sini? Kita lihat. Karena ghaliyun ini tidak boleh, maka tanwin di sini, domah ta'in di sini, kita pecah. Gitu, kita pecah. Kita kembali kepada definisi tanwin. Apa definisi tanwin? Nunun sakinatun talhaku. Ya, akhiral ismi. Naam, lafzan la khattan. Itu pengertian tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun yang ada di akhir isim. Ya, secara terlafazkan, tidak tertulis. Nah, coba teman-teman. Saya berikan seperti ini. Peserta nomor satu, coba dibaca. Nih yang saya kotakin merah nih. Nama Ustaz, apa tadi? Coba dibaca yang saya kotakin merah. Apa tadi? Baitun. Kemudian yang bawahnya. Baitun. Sama kan? Enam. Apa bedanya?
Penulisan. Ya, penulisan nun sukunnya ditulis. Taib. Nah, jadi itu definisi tanwin. Definisi tanwin itu adalah nun sukun yang ada di akhir isim, ya, yang ada di akhir isim. Nah, karena goliun ini tidak boleh, maka domah tainnya kita pecah nih, teman-teman semua. Maka kita hapus domah tainnya. Nah, dan kita ganti dengan apa? Dengan nun sukun, ya. Jadinya begini nih, ya. Coba dibaca. Coba dibaca. Apa bacanya nih? Golin. Golin. Yang itu kan? Nah, kita masukkan kaidah berikutnya di dalam bahasa Arab. Karahiyah tawalil amsal. Nah, li karahiyati tawalil amsal. Itu kaidah ya, kaidah. Nah, bahwasanya huruf yang sejenis keadaannya terletak secara berurut-urut. Nah, secara berurutan ini dibenci di kalangan orang Arab. Ya, dibenci di kalangan orang Arab. Nah, ya dan nun sukun memang dua huruf yang berbeda. Tetapi keadaannya sama. Sama-sama apa? Sama-sama sukun. Maka dengan samanya dua keadaan ini dan dia terletak secara berurutan, ini dibenci. Maka salah satunya harus dihilangkan. Menjadi pertanyaan besar, ya. Huruf mana yang dihilangkan? Coba, huruf mana yang dihilangkan? Huruf. Huruf? Huruf ya. Ya. Nah, huruf ya yang harus dihilangkan nih. Tahu nggak kenapa? Pertama, huruf ya itu huruf apa? Huruf ilat, ya. Namanya penyakit kan, nggak terlalu dibutuhkan. Gitu. Huruf ya yang dibuang. Kenapa bukan nun? Lah, kan kita ingin menunjukkan tanwinnya nanti. Namanya nakiroh kan ditanwin. Kan nggak mungkin nakiroh nggak ditanwin. Gitu ya. Nah, kecuali isim-isim yang dilarang untuk bertanwin gitu kan. Tapi kalau ini kan bukan isim yang dilarang untuk bertanwin. Gitu. Maka ya-nya hilang. Ketika huruf ya hilang, jadinya begini nih. Ya. Bentar, saya tuliskan. Oke, jadinya seperti ini. Coba dibaca. Golin. Golin. Cuman tanwin itu kan nun sukun yang ada di akhir isim secara lafal. Tidak boleh dituliskan seperti ini. Maka kita ubah lagi lah wujud nun sukun ini menjadi apa? Tanwin. Nah, bagaimana tanwinnya di sini? Ya sudah, double di sini harokat lamnya. Bisa difahami? Nah, jadinya seperti ini. Itulah prosesnya. Gitu ya. Makanya teman-teman pun mungkin pernah dapati penulisan fi'lun madin. Pernah dapetin nggak pas lagi belajar? Nih. Fi'lun madin. Pernah dapati hal tersebut? Fi'lun madin. Madin ini kasusnya sama seperti golin. Ya. Dia juga isim mankus. Nakirohnya seperti itu sebagaimana proses golin yang tadi saya jelaskan ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai sini? Ini prosesnya teman-teman semua ya. Nah. Dan inilah ilmu dalam ilmu nahwu ya. Jadi ilmu nahwu itu bukan hanya belajar menghukumi akhir suatu kata, tapi juga mempelajari proses dari mana kesimpulan hukum akhir suatu kata itu muncul. Dan itulah ya detail dan telitinya agama Islam sampai bahasa yang kunci dari agama Islam saja itu seteliti itu. Baik, apalagi ilmu-ilmu Islam lainnya. Barakallah fikum, kita lanjutkan nomor satu. Peserta 02 silahkan dibaca.
Silakan. Enggak ada peserta 02 ya. Ini sesuai apa? Nah, sebentar. Baik, peserta 05 ini yang baru masuk. Silakan dibaca. Nomor 1. Peserta 05. Hansi Yang mau. lain dulu, Ustaz. Oh, taib, nah. Barakallah fiq. Peserta 07. Enggak ada juga ya. Peserta 04. Hadir, Ustaz. Fadol, silakan. Latihan pertama. Nomor pertama, nomor yang pertama. Al-Kitabul Arabiyatu Kitabu itu. Itu ya. bukan kitab. Itu bukan kitabu. Kalau kitabu taknya panjang sekali. Apa itu? Al-Kutub. Al-Kutubu. Al-Kutubul Arabiyatu Ghaliyatun. Sahih. Ghaliyatun. Betul, Kak. Fi baladina. Naam. Nah, kalau mu'annas, kalau dia berbentuk mu'annas, berarti kan sudah ketutup ya-nya itu dengan tak marbutoh. Maka dia boleh diharoketin domah, kasroh, ya kan? Yang sebelum asalnya itu apa? Dia berat untuk mendapatkan harokat domah maupun kasroh. Fi baladina. Taib. Coba diterjemahkan nomor satu tadi. Buku-buku Arab. Itu Berbahasa Arab itu mahal. mahal di negeri kami. Sahih. Nah, barakallah fiik. Nomor dua dibaca oleh peserta nomor satu. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaaka ghalin. Terjemah. Buku ini murah dan buku itu Itu mahal. ya, wadah kegualin. Lanjut nomor tiga, Ar-Rakmu As-Salis. Serta nomor tiga. Ustaz, hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. Nah, ini muzakar ya. Kembali kepada H. Nah, karena dia menjadi khobar maksudnya untuk hadza. Kan mubtada khobar itu harus sama jenisnya secara asal. Meskipun tidak mesti sama kalau si khobar ini tidak punya bentuk yang sama dengan mubtadanya. Contohnya apa? Asyamu junnah dalam hadis ya kan? Asyamu junnatun. Asyamu muzakkar, junnatun muannas. Kenapa demikian? Karena junnah memang asalnya itu sudah muannas, tidak bisa dimuzakarkan. Maka boleh seperti itu berselisih gendernya dengan apa? Mubtada maupun dengan khobarnya. Barakallahu fiik. Nomor 4, Ar-Rakmu Ar-Rabi'. Peserta ini yang tidak diberikan nomor. Silahkan. Yang tidak diberikan nomor 6. Nah, nomor 6. Tafadholi. Peserta nomor 6 silahkan dibaca. Nomor yang keempat. Hadhil haq astaghfirullah salaka. Hadhil hakibatu. Ayo, datangkan golinya dalam bentuk muannas. Hadhil hakibatu ghaliyatun. Goliatun. Goliatun. Tas ini mahal. Tas ini mah mahal. Baik, kita lanjut sedikit percepat. Tamrin yang ke-12. Iqra al-mithala ini. Ma iqra al-jumala al-atiyata ba'da dhalika. Setelah itu, uktubaha. Tulis kalimat-kalimat berikut. Ma'a kitabatil a'dad.
ya, bersamaan dengan itu penulisan angka ya, al-waridati fiha bil huruf ya, penulisan angka-angka yang sesuai fiha pada huruf dengan huruf. Contohnya 100, kita tahu memang penyebutannya adalah mi'ah, tapi coba dituliskan. Nah, disinilah kemahiran apa? Kitabah, teman-teman. Ya, nah, maharatul kitabah, teman-teman, dilatih. Baik, kita langsung lihat di sini. Nah, kalau 1.000 itu apa? Alfun. Nah, ya. Baik. Ya, nah. Alfun. Nah, rojul ini kan isim yang terletak setelah adad. Jadi alef dan mi'ah itu adalah adad. Nah, ini disebutnya apa? Tamyiz nih. Ya, tamyiz. Dan tamyiz yang terletak setelah adad ratusan maupun ribuan, dia datang dalam bentuk mufrad, yaitu datang dalam bentuk tunggal dan harokat akhirnya kasrah. Taib ya, contohnya alfu rajulin, alfu mra'atin, begitu. Coba nomor satu dibaca oleh peserta nomor satu. Hadha tilfazu bi alf riyalin Di alf, fi ada bu, ada bi bu. alfi Bi alfi riyalin. Nah. bi alf riyalin Nah, ya. Apa terjemahnya? Coba terjemahkan. TV ini Seharga 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 1.000 rial. sahih. Nah, lanjut ke nomor dua serta nomor tiga. عندي 1000 دولار. صحيح. نعم دولار. 1000 دولار الآن. أيوة أستاذ. Enggak, itu tadi saya tanya. Antum kan bilang indi alfu dolarin, makanya anak tanya, ya. Indaki alfu dolarin al-an. Benar. لا Dolar. Ya. Baik. Apa artinya nomor dua ini yang tadi antum baca? saya punya 1.000 dolar, saya dolar. Dolar, mata uang Amerika. Nah, barakallah. Baik. Lanjut. Nomor tiga. Silakan dibaca oleh peserta nomor 4. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Sahih, artinya Buku ini memiliki ada seratus. fi. Ada fi. Belum antum terjemahkan fi-nya itu. Di dalam buku ini seratus Ada terdapat ada. terdapat Ada ada ya. 100 Sofah halaman. halaman halaman. Ya, di dalam buku ini terdapat 100 halaman. Sahih. Baik. Nomor 4. Silakan dibaca oleh peserta nomor 5. Bikam hadhil haqibati, berapakah bikam hadhil haqibati? Al-Hakibatu. Oh, bikam hadhil haqibatu? Hiya bimi'ati riyalin. Artinya Berapakah harga tas ini? Dia dia harga dia seharga dia seharga 100 rial, ribu sahih. Barakallah fiq, 100 real. Ya. rial. Nah, nomor 5, silakan dibaca oleh peserta nomor 6. Ada peserta nomor 6. Fi hadhihi al-kulliyah 100 talib min Pakistan wa 100 talib min Indonesia.
Pelan-pelan ya. Fi hadhil kulliyati, ya, tak marbutoh itu kasrah di sini. Nah, kenapa? Karena kan dia jadi badal hazihi. Ya gitu. Nah, kasrah ya. Hazihi kan terletak setelah huruf jarfi. Jadi fi hadhil kulliyati. Nah. Nah, ininya nanti apa? Mi'atu. Ya, mi'atu. Diulangi lagi bacanya. Fi hadhihi al-kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Nah, terjemahkan. Di dalam perkuliahan ini, Enggak, kuliah itu artinya fakultas. di dalam fakultas ini ada 100 siswa dari Pakistan dan 100 siswa dari Fakultas. mahasiswa. Nah, mahasiswa ada mahanya ya. Di dalam fakultas ini ada 100 mahasiswa dari Pakistan dan 100 mahasiswa dari Indonesia. Sahih. Barakallah fiik. Nah, kita lanjut ke tamrin berikutnya, tamrin yang ke-11. Nah, ini coba teman-teman PR ya. Buat kalimat ya. Ini bukan dipasangkan nih. Gitu. Nah, ya, bukan dipasangkan nih semua ya. Tapi coba buat kalimat ada kata-kata ini di dalamnya. Ada kata-kata ya, zakiun, cerdas, ada kata-kata mi'ah 100, ada kata-kata mutazawwij ya. Ada kata-kata azabun ya. Ada kata-kata khulukun ya, berakhlak, ada kata-kata dular, ada kata-kata golin. Nah, jadi total berapa kalimat? 1 2 3 4 5 6 7, 7 kalimat ya. Barakallah fikum. Baik, kita tutup pembelajaran ini dengan membaca al-kalimatu al-jadidah, kosakata baru. Nah, silahkan serta nomor satu dibaca. Ya. Saya kotak sendiri. Al-kalimatul jadidatu. Zakiyun, jama' azkiya'u, cerdas. Ya. Zakiyun itu tunggalnya, jamaknya azkiya'u. Taib. Mi'atu, mi'atun. Yatun. 100. Mutazawijun. Mutazawijun telah menikah. Ya, Atau laki-laki. laki-laki. Yang telah menikah. Kalau yang perempuan, tambahkan tak marbutohnya saja. Mutazawijah. Mutazawijatun. Oh, mutazawijah. Lanjut. Mu'jamun jama' ma'ajimu. Ma makna hadha? Dictionary. Kamus. Kamus. Ya. Lanjut. Najihu. Jama' najihuna. Berhasil. Sukses. Berhasil. Orang berhasil. Barakallah. Serta nomor 3. Baca yang saya kotakin merah nih, yang tengah berarti. Gobiun jama' aghbiyaun. Bodoh, bodoh. Alfun, 1000. Azabun jama' azabun. Jamaknya. Nah, jamaknya azabun. Azabun. Jumlah. Ya. Dularu jamaknya dularatun. Dolar. Qalin mahal. Berikutnya peserta nomor 4. Silahkan dibaca ini kotak yang warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Khulukum jamaknya akhlakun. Akhlak. Rubiyatun jamaknya rubiyatun. Rupes. Iya, bisa rupiah. Ya juga sih ini sebetulnya. Nah, lanjut. Yahudiyun. Yahudun, Yahudi. Ya, orang-orang, orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi. Safhatun, jamaknya safahatun, halaman. Kumun, jamaknya akmamun, kantong. Ya, kantong, barakallah. Atau saku ya, bahasa Indonesia-nya. Baik, barakallah fikum. Kita cukupkan pelajaran kita siang hari ini. Ya. Silakan nanti bisa dicatat ya, catatan yang tadi saya bagikan.
ya, atau mungkin bisa melihat pembagian isim lainnya itu ada di Telegram, ya, channel Telegram Fawaid Arabia. Kalau masih bingung juga bisa diputar rekaman yang baru saja kita sama-sama pelajari ya. Nah, kalau ada yang masih belum paham lagi bisa ditanyakan di grup. Barakallah fikum, insya Allah terkait apa namanya post test gitu ya, kuis lah gitu melalui Google Form akan saya kirimkan mungkin sekitar hari Rabu ya, sekitar hari Rabu atau Kamis insya Allah. Baik, barakallah fik. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu fi 'ulumina. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.